pada anda, jangan beli sebelum anda tonton video ini sehingga habis. So, stay tuned guys. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke Alan Hussein Channel. Apa khabar anda semua? Semoga anda semua berada dalam keadaan sihat walafiat hendaknya. Okey, siapa yang baru singgah ke channel saya ini ataupun baru jumpa channel saya ini, jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Okey, untuk hari ini saya akan review satu camping gear ataupun barang camping untuk dikongsikan dengan anda, iaitu meja camping. Meja camping lagi. Itu kan dah meja camping, ni meja camping lagi. Okey, kepada anda yang belum tonton video saya yang saya review meja camping sebelum ni, boleh klik link di atas ni. Mungkin anda dah terlepas video saya sebelum-sebelum ni kan. So, klik dan tonton. Kepada anda, jangan beli sebelum anda tonton video ini sehingga habis. So, stay tuned guys. Ini meja camping yang saya akan review, saya akan kongsikan dengan anda, iaitu brand Nature Hut. So, dia tengok dekat sini, dia punya packaging. Right, dia ada bag kan, ni bag. So, senang nak bawa. Right, Nature Hut. So, dekat sini, collapsible table, can be stitch, alright. Ada gambar meja kat sini. Okay, bawah ni ada tag Nature Hut. Terbalik, kita tengok. Okay, alright, then, oh, senang. So, dia boleh buka macam ni lah, senang nak bawa. Alright, size dia adalah size 750x550x520mm. Dan material dia High Strength Aerospace. Saya baca dekat dia punya description ataupun detail tentang meja ni. So, 7075 aluminium alloy. Dan dia punya material adalah 1680D. Dia punya code dia tu 1680D Oxford Clothes. Alright, so dia punya size ada dua, iaitu big dan small. Okay, besar dan kecil. Yang big dia punya berat 0.9 kg lah, lebih kurang dia tak sampai 1 kg pun. So dia include sekali dengan handbag lah, handbag ni. Okay, kat sini dia boleh buka. So dia dah ikat rapi. Dia macam tengok dia punya material lah, dia punya ni. So, saya pilih colour coklat, colour brown. Dia ada pelbagai colour lagi, putih, hitam, apa lagi lah, grey lah, lebih kurang lah. So, dekat sini, tengok. Untuk setiap di permukaan ni, dia ada besi lah, aluminium alloy di sini. Okay, dia ada satu di sini, dua, tiga, satu, empat, lima. So, dekat sini ujung ni lah untuk akan kita akan clipkan dia dengan dia punya kaki. Dekat sini dia ada bag. Okay, pocket bag. Dia ada dua lah, kiri dan kanan. Alright. So, ada tulisan Nature Hut. Okay, dia punya material juga. Okay, material dia, kain dia sangat tebal lah. Tengok. Kalau tumpah air tu rasanya taklah basah kan. Okay, kita tengok dia punya kaki dia. Ni aluminium alloy, sangat compact, sangat orang kata ringan, taklah berat sangat. Dan bawahnya ni, kaki dia ni, dia tampak dia getah. Okay, alright, ni di bahagian atas. So, warna hitam dan dia ada orang kata jalur-jalur untuk kita lekatkan kita punya besi yang tadi itulah. So, dia boleh clip nanti. Alright, so kepada anda, nak tengok cara pemasangannya? Okay, jom! Sama juga, ini alas atas. Okay, kita tengok alas atas dia. Ada brand Nature Hut Outdoor. Kat sini dia ada brand, satu dia punya brand Nature Hut. Dan dia ada batang besi aluminium kiri dan kanan. Okay, sini dia ada satu tempat penyangkut lah, kalau kita nak sangkut apa-apa barang. Ini dia punya atas.
Nanti dia kita akan letak satu besi kat sini ya. Punya yang bawah, kaki bawah dia bentuk rubber, getah, so tak bagi mudah bergerak. Okey, kemudian kita kembangkan dia daripada tepi. Okey, kita lockkan di sini. Kita lockkan di sebelah sini. Okey, dia tak bergeraklah. Okey, pastikan dia punya yang lubang ni kan. So letak dengan besi. Besi ni dia berbentuk sikit. So atas dia curve dan tepi dia akan flat lah. So dia macam ni lah. Okay, tengok. Just kita masukkan. Masukkan hujung. Kemudian kita tarikkan bagi dia betul-betul tegang lah. Tarik dan lock. Terus masuk ke dalam lubang slot yang disediakan ni lah. Okay, so ginilah bentuk dia. Cuma di sini dia ada 3 batang besi aluminium ni. Dia ada aluminium ni. Permukaan dia tak begitu rata lah. Apabila kita nak letak barang tu kena hati-hati, takut kita tertolak gelas ataupun pinggan, boleh tumpah lah kan. So material dia kemas tahan air lah. Dia ada pocket bag kat sini. Terusnya nak tutup balik ataupun nak simpan, just kita buka. Dia punya kaki ni angkat balik dua. Angkat balik dua ni, kemudian tutup balik. Okey. Kita gulung-gulung-gulung dia. Alright. Kemas. Then kita ikat dia kembali dengan wrap yang sediakan lah. So mudah untuk dibawa ke mana jua semasa kita lakukan aktiviti outdoor. So kepada anda, macam mana meja ni? Tak susah kan nak pasang? Nak buka, nak pasang, nak kemaskan balik pun rasanya tak susah. Simple saja. Kepada anda yang berminat nak beli meja ni, boleh dapatkan di Shopee. Saya akan share di link description di bawah. So saya akan share juga harganya di sebelah sini. Alright, semoga video saya ini dapat memberi manfaat kepada anda untuk anda buat persediaan berkemping dan menambahkan lagi camping gear anda. So jangan lupa subscribe, like, share and comment video-video saya. Semoga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Hmm.